Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share juga ke teman-teman semuanya. Pokoknya turn on notification-nya juga. Rasa ini tak tertahan, hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari suami biasa, namun cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Love you. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya ingin melamar putri Bapak. Kamu kan belum melihat wajah anak saya. Apa yang membuat kamu yakin? Saya yakin karena akhlaknya Pak. Agama kita mengajarkan, sebelum kamu melamar anak saya, kamu berhak untuk melihat wajah anak saya. Dan kamu pun berhak untuk menolak seandainya setelah kamu melihat wajah anak kami dan kamu tidak berkenan. Hanya kenapa sih setiap kali aku promil, bahkan aku udah sampai ke insem ya, aku udah 2 kali gagal insem. Sebenarnya udah nemu masalah ini tuh dari tahun lalu, bahkan 2 tahun lalu mungkin, ketika USG ketahuan nih aku sebenarnya ada polip, cuman karena nggak ditanganin akhirnya polipnya itu jadi banyak. Dan kalau ditanya penyebab polip itu apa, nggak ada yang tahu. Bahkan kalian yang masih gadis aja kemungkinan besar ada polip juga gitu. Dan polip itu seperti daging lebih yang tumbuh di dinding rahim. Jadi kalau misalkan nih
yang harusnya si rahim ini tempat nempelnya si calon bayi, karena ada si polip itu makanya akhirnya si calon bayinya itu gak jadi terus gitu. Jadi yang harus dibenerin adalah akar permasalahannya. Jadi bersihin dulu nih polipnya. Nah setelah bersih polipnya baru deh mulai program lagi. Jadi ada juga bahkan yang udah bersihin polip, ternyata bulan depannya ada lagi tuh si polipnya. Sekarang fokusnya kemana? Dan ternyata pas diperiksa, aku tuh termasuk orang yang PCOS. PCOS itu adalah yang memiliki banyak sel telur. Jadi telurnya tuh banyak tapi kecil-kecil. Sebenarnya jangan, misalnya nggak perlu takut, malah orang PCOS ini berpeluang besar. Ya maksudnya bisa hamil alami ya pasti bisa, cuman terkadang kalau telurnya kecil-kecil dan banyak, dia kan gak akan mateng nih. Jadi itu tuh yang bikin kenapa orang PCOS itu susah hamil. Tapi bisa ya semua itu balik lagi ya. Ada keasinan sih, tapi enak banget. Sayang. Iya sayang. Aku mau izin ke pasar ya. Ke pasar? Sama siapa? Sendiri, deket kok. Aku temenin ya. Gak apa-apa kan kamu lagi sibuk. Bisa ditinggalin kok, aku temenin ya. Gak apa-apa, serius. Sayang, semenjak kita resmi menikah, semua tanggung jawab atas kamu itu sudah menjadi tanggung jawab aku. Lagian, gak baik untuk seorang muslimah kalau ada paparannya, aku temannya. Tunggu sebentar ya, aku ambil hati. Rasa ini tak tertahan, hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari suami biasa, namun cintaku padamu luar biasa.